Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, geng. Okay, untuk video kali ni saya nak ke Pulau Teluk Renjuna, dan juga Pulau Haji Pantai Haji Nikmat dan juga Pulau Pantai Suri. Sebab saya nak kena COD air hari ni. COD air depan saya ni ada air saya lah. Air jenama saya. So tanpa kita melengahkan masa, let's go. Okay guys, sekarang saya baru sampai Pulau Teluk Renjuna dekat kedai ni, kedai makan, kedai kopi. Saya letih, geng. Oh. Okay, ni air yang saya nak pergi COD. Ni ada lebih kurang berapa belas, 12 ataupun 13 orang rasanya. Semua ni dekat 60 ataupun 70 botol semua untuk hari ni. Angkat ni, saya buat satu plastik, satu beg ni. Berat, geng. Okay geng, jadi beginilah cara saya bawa air. Jatuh kan. Hei. Yep. Tak ada orang nak rekod. Saya kena rekod sendirilah. Tak ada PA kan. Okay. Hei, tadi nak jatuh, geng. Sikit lagi licin tadi. Nasib kalau tak habis berterabur air ni. Jatuh. Janganlah jatuh. Okay guys, sekarang dah sampai rumah pertama Abang Roni. Assalamualaikum. Okay, sekarang dah nak air, geng. Ini yang panggil air banjir kilat, air petakung. Assalamualaikum. Okey. Okey, jual kat ni deh. Cuba komen sikit kat ni lagu mana air. Allah sedap ustaz. Jual lo ke? Ha, kalau sedap tak kena order lah umur. Okey, okey. Terima kasih kat ni deh. Okey, sama-sama. Okey. Lecohlah. Okey, dah siap rumah pertama. So kita nak pergi ke rumah kedua. Okay geng, sekarang kita dah sampai dekat rumah kedua. Tapi rasanya dia tak ada. So kita skip dulu. Kita pergi rumah ketiga. Okay geng, rumah ketiga dah siap. Okay, you ada serumur dengan harga banyak terima. Terima kasih. Sebab apa? Ya, jalan dah. Okay, sekarang kita dah sampai rumah keempat. Rumah keempat, rumah Abik N. Okay guys, sekarang rumah keempat dah siap. So kita nak ke rumah yang kelima. Gapa tu? Apa geng, depan tanya air. Sekejap. Nasib baik. Tapi biasanya air apa baru ni? Memang dalam jugalah kat sini. Sebab sini dia air petakung. Lepas tu kalau tak air banjir, dia air sungai masuk. Okey, jual kat sini dah. Okey, terima kasih. Tidur lama dah kau? Mana air? Okey, okey. Okay geng, rumah kelima dah siap. Okay. Okay, seterusnya rumah ke apa ni, yang keenam. Rumah Abeno, rumah apa ni? Penolong yang apa ni, tolong saya jual dekat Sorti Market. Allah Rabbi biawak. Inilah geng. Ni Floating Market, Pulau Seri Tanjung.
minggu ni cuti, start pula tahun depan lah, tahun depan. Bulan berapa tak pasti, kita tengok lah atas apa ni, atas keadaan. Kalau cuaca dah elok, so kita, pihak Flutter Market akan buka lah. Okay gang, selepas saya apa ni hantar air dekat rumah nombor berapa tadi? Nombor 6 ke nombor 5. Lepas tu saya pun singgah dekat ni lah, Flutter Market. Sebab ada nak ambil cawan dekat kedai saya untuk shoot gambar air lah. Ya, kedai saya, kedai biasa-biasa je. Ni lah geng, cawan saya. Cantik tak? Boleh ke macam ni? Okay geng, ni sekarang dah apa ni? Last dekat Pulau Pantai Suri. Okay, kita kena naik jambatan. Dulu ni, dulu jambatan kayu. Sekarang dah besi. Alhamdulillah lah. Kalau tak ada apa ni, jambatan kayu ni sekarang dah roboh. So alhamdulillah lah, dah dapat jambatan besi. So boleh lah kita nak panggil dari Pulau Teluk Renjuna, Pulau Peluru, Pulau Pantai Haji Nikmat, nak ke pantai apa ni, Pulau Suri dan juga Pulau Pantai Baru. Kalau tak, memang kena naik bot lah jawabnya. Okay geng, saya ada nampak ikan buntal. Mana tadi dah lagi? Tak ada dah geng, dah lagi geng. Tak apalah. Sebenarnya saya rekod kat sini sebab nampak tadi banyak ketam. Ketam apa saya tak tahu. Mungkin ketam nipah ke, ketam batu ke apa, saya tak pasti. Tapi kat sini ni panggil apa ni, kawasan hutan nipah. Nampak kat depan sana tu pokok nipah. Itu dia pokok nipah. Okay geng, jadi setakat ni saja untuk video kali ni. Yang mana suka dengan video ni, korang jangan lupa like dan jangan lupa juga subscribe my channel. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di next video.